Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, bersama lagi Yasin Amron. So hari ni Yasin nak sembang pasal Facebook X lah. Sebab memandangkan Yasin rasa tahun 2024 ni, dan tahun 2024 ni banyak perubahan dalam Facebook X dari segi UI. Dan Yasin rasa macam rasa kena buat satu video yang lengkap untuk betul-betul beginner. Video ni basically kepada siapa yang dah mahir, yang advance, yang tahu CPC lah. Lepas tu ROAS lah. Lepas tu yang klik semua-semua tu, hampa mungkin hampa boleh skip kot. Hampa tak perlukan video ni, hampa perlukan video lagi advance. Tapi ini basically kepada siapa yang betul-betul baru dalam Facebook Ads. Ini video yang sesuai untuk hampa. Okay, so basically saya nak cerita ada tiga benda kot untuk kali ni. Apa itu Facebook Ads? Macam mana cara Facebook Ads yang macam mana cara Facebook Ads berfungsi, dan pasal apa kena guna Facebook Ads untuk zaman 2024 ni. First, Facebook Ads tu apa dia? So basically dalam bahasa Melayu dia Facebook, pemasaran Facebook lah. So kalau kau tahu, dalam dunia pemasaran ada dua jenis. Satu above the line, satu below the line. ATL dengan BDL. ATL itu apa-apa yang berada dalam online lah basically, dan BDL adalah yang offline. Kalau online macam tahu dekat Facebook Ads, TikTok Ads, above the line yang benda-benda yang digital lah dalam Facebook, social media termasuklah Facebook, YouTube, IG, TikTok, semua-semua tu, dan website, lepas tu email marketing, lepas tu WhatsApp kot, boleh ke WhatsApp business pun boleh lah. Lepas tu apa lagi lah, LinkedIn lagi apa lagi lah, itulah kot, ada lagi tapi mungkin sini terlepas. Itu yang above the line, ATL. So BTL adalah below the line, iaitu orang buat banner banting flyers, yang pi buat event dekat online, event offline, yang pi turun buat roadshow, itu adalah BTL. So manakan Facebook Ads ni under ATL, iaitu above the line, yang benda yang boleh capai yang dia lagi luas. So macam mana Facebook ini berfungsi? Kuat sangat ke sini cakap? Sorry lah Yasin, terpaksa rekod pukul 2.55 pagi. Sebab waktu ni lah waktu yang masa Yasin ada. Hopefully hampa dengar lah kot audio Yasin. Okay, so kembali balik, macam mana Facebook berfungsi? Dapat minit ni. Okay, macam mana Facebook berfungsi, iaitu okay, macam mana Facebook berfungsi? Facebook berfungsi. Sorry. Macam mana Facebook berfungsi? Ulang balik. Okay, bayangkan ATL, BDL yang saya ambil flyers. Okay, kalau dulu waktu kita zaman buat flyers, zaman yang saya buat flyers dulu, yang saya hire seorang ataupun yang saya bagi kepada cikgu, yang saya print 1,000 helai flyers, yang saya pergi duduk dekat masjid ataupun duduk kat kawasan depan sekolah. So waktu tu ada event pendaftaran untuk tahun darjah 1 tu buka contohnya. So dan tu cikgu ataupun orang sini, dia akan bagilah flyers dia, ataupun dia letak kat cermin kereta, ataupun dia bagi pasing-pasing orang. Itu cara BDL lah, cara below the line. So bagi flyers. So fungsi Facebook sama juga, tapi kali ni kita adalah hire Facebook tu untuk edar kita punya flyers secara online. So basically apabila ibu bapa, okay, contoh event yang sama, ibu bapa pergi dekat hari pendaftaran sekolah tu, tapi dia masuk je kawasan tu, kita buat satu, kita boleh set kepada ibu bapa yang umur sekian-sekian, lelaki ataupun perempuan saja, hampa akan nampak iklan ni. Kita set lah kita punya detail audience tu. Ibu bapa yang suka pada berkaitan tadika, hampa akan dapat. Nampak lihat iklan ni. So macam tu lah, sama je. Kita bayar pada Facebook, dan Facebook buat kerja tu, dia akan edar kepada flyers. Mana-mana ibu bapa yang kena kriteria ni, dia masuk je kawasan tu, terus dapat ads tu. Itu cara, macam mana cara Facebook ads berfungsi. So basically
Kalau cakap dulu, kita tak tahu dia ni suka dekat pasal dia, tak tahu dia ni nampak dia lalu kawasan tu, kita ingat dia nak pergi event sekolah tu, rupanya bukan, dia adalah orang yang lalu lalang. So bila ni kita bagi secara meluas lah, broad lah. So kita tak tahu mana audien, tapi dalam Facebook Ads kita boleh pilih audien mana-mana, kita boleh target audien kita macam mana. So nanti saya akan tunjuklah seterusnya macam mana. Cuma ini saya nak terangkan dulu. Kita boleh set audien kita. So itu cara Facebook Ads berfungsi. So yang poin ketiga, 6 minit, I don't know. Ya, saya majik nak buat video ni pendek. Okay, tak apa, kita try. Yang ketiga, adakah relevan lagi Facebook Ads sekarang? Yes and no. Okay, sebab apa saya kata yes and no? Berfungsi yes sebab ada lagi audiens yang menggunakan Facebook untuk sebagai dia punya social media seperti Yasin. Tapi ada juga audiens yang sekarang dah tak guna Facebook dan tak pernah guna Facebook dan dia guna platform yang baru seperti TikTok dengan IG mungkin. So dia tak ada akaun Facebook. Ada orang macam tu. Jangan pelik lah, tapi cuma first hang kena kenal pasti lu audiens hang, produk hang, servis hang ramai dekat audiens yang jenis mana. Adakah orang lama ataupun budak baru? Contoh kalau hang ada kedai kopi, bagi Yasin lah, TikTok tu adalah platform utama hang. Itu bagi Yasin. Facebook ke benda-benda tu adalah secondary lah. So tapi kalau macam Yasin, even ada tarika, Yasin still pilih Facebook adalah platform utama, yang lain tu sebagai secondary punya platform. Itu. So basically mungkin kat sini hampa kena kaji, adakah Facebook ataupun TikTok ataupun YouTube adalah platform utama untuk aku punya bisnes? Hampa kena study sendiri, Yasin tak boleh cakap. Dan kalau nak kena, kalau mungkin kalau hampa tak tahu, hampa boleh komen lah kot ke bawah, insyaAllah Yasin try. Yang mana Yasin dan Yasin kan bantulah. Okay, so the video dah 8 minit. Yasin rasa lama sangat untuk orang tengok yang video semata yang tak ada infografik kot. Yasin nak, sebab Yasin nak sesimple yang mungkin supaya Yasin senang nak post, hampa pun senang faham dan kita tak mengalut. So mungkin kita akan Yasin akan end video ni dan sambung kepada part 2 lah kot. Okay, terima kasih sudah sampai tengok video ni sampai habis. Like, comment dan share apa yang faham. Ya, jom jumpa part 2. Assalamualaikum.